Oke, di video kali ini saya akan bahas mengenai cara pemasangan kodam jarak jauh yang dilakukan oleh Kang Eko ya. Yang pertama adalah Anda harus memenuhi syaratnya dahulu ya, yakni usia 21 tahun ke atas atau sudah bekerja ya, 21 tahun ke atas atau sudah bekerja. Misalnya Kang, saya belum 21 tahun tapi sudah bekerja, nggih monggo, itu bisa. Tapi kalau usia 21 tahun dan Anda belum kerja itu juga tidak bisa ya. Karena apa? Karena pemaharan, karena ada pemaharannya. Pemaharan ini harus menggunakan uang hasil keringat panjenengan sendiri ya. Tidak boleh hasil dari minta-minta wong tua seperti itu enggak ya, enggak boleh. Jadi syarat utama adalah usia 21 tahun dan sudah bekerja. Terus ada pemaharan. Pemaharan ini disesuaikan dengan wujud kodam serta level kodam yang Anda inginkan ya. Wujud kodam dan level kodamnya. Dan ini juga memperhatikan juga hajat-hajatnya ya, hajat-hajat panjenengan ini apa aja, ini nanti maharnya menyesuaikan ya. Terus waktu pemasangan ya, biasanya itu dilakukan malam hari setelah Anda melakukan pemaharan ya. Misalnya Anda melakukan pemaharan siang ini, proses pemasangannya nanti dilakukan malam hari ya. Dan saat pemasangan kodam ya, Anda cukup siapkan segelas air putih saja ya, siapkan segelas air putih saja. Kalau dulu itu air putih ini nanti diminum sesudah subuh, tapi untuk sekarang ini ya prosesnya Anda siapkan segelas air putih secara penuh ya. Yang awal nanti separuh diminum sebelum ya, separuh diminum sebelum tidur dan separuhnya lagi dihabiskan setelah subuh. Nah, itu adalah proses pemasangan jarak jauh yang saya lakukan, versi saya. Kalau di luar tempat lain mungkin ada yang beda, versinya tidak seperti ini ya. Jelas ini simple ya, sudah sangat modern ya, sudah saya sesuaikan dengan keilmuan zaman sekarang yang pastinya tidak akan memberatkan panjenengan ya. Nah, ini tadi ya cara pemasangan kodam jarak jauh Kang Eko. Kesimpulannya adalah Anda perlu memperhatikan usia ya, syarat usia dan pemaharan ini serta prosesnya. Nah, kalau masih belum jelas silahkan tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan Anda. Atau kalau ingin melakukan pemasangan kodam sekarang juga, Anda bisa hubungi nomor asisten saya ya, di nomor yang tertera di video ini. Oke, monggo.